Bagaimana pembelajaran kita di tahun 2021 nanti. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Dinas, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pertama sekali izinkan kami menyampaikan permintaan maaf dari rekan-rekan kami yang lain pengawas tidak sempat hadir, Pak Kadis, Ketua MKPS, MKPS sedang mengikuti acara pembawaan Pak Kadis. Tidak sedikit orang pembawaan yang mengalami kesulitan dalam mempelajari dalam pola pelajaran ini, terutama mungkin di daerah-daerah, mungkin di daerah Banten, di sekitar kota Banten, Taman Salam Banten. Tapi di daerah ada sangat bermasalah. Saya contohkan di SMA kita yang berasal dari SMA 2 Banten, ada sebuah desa yang tidak dikenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tidak akan pernah berhenti kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam ruangan yang cukup megah ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap tak kurang satu apapun, karena kita menyadari sesuai dengan doa yang disampaikan oleh anak-anak tadi, pandemi ini, pandemi COVID-19 ini masih mewabah, terutama di beberapa kota, khusus untuk Kota Pekanbaru ini grafiknya masih berkesan. Saya tidak percaya dengan Bapak pasti sudah mengikuti pemberitaan baik online maupun kita, tapi itulah kondisi yang ada di Provinsi Riau. Di beberapa titik-titik sebar COVID ini masih sangat tinggi beberapa titik. Maka kita perlu bersyukur bahwa mereka kita terhindar dari wabah yang menakutkan ini. Tidak hanya diri kita, keluarga kita, anak-anak didik kita, termasuk juga serta pendidikan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kita sampaikan ke junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan syafaat kita diberikan nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang sangat kita hormati rekan kita, pengawas kita, itu abang kami Bang Terkis yang tadi sudah mengantarkan beberapa urayan untuk memulai kegiatan kita ini. Sekaligus ini mewakili dari unsur pengawas tentang SMA maupun SMK yang ada di Kabupaten Banten sendiri. Yang kami hormati Pak Ibu Anies selaku Ketua KKS SMA, Pak Ahmad Yunus selaku Ketua KKS. Sudah kental sekali nuansa budayanya. Ini sangat sudah mulai langka. Bapak apresiasi sekali atas kreativitas ini, terutama di zaman milenial ini nuansa-nuansa yang seperti tadi sudah mulai langka, Pak. Kami sangat terkejut dan sempat nyeretuk juga tadi sama Pak Zulhelfis, Pak. Karena Calempong itu termasuk yang kami tunggu dulu, Pak. Waktu musim padi jalurkan tiba, Pak. Sambil mengumpulkan batang apa, Pak? Batang jagung yang lagi ambil ada orang buahnya kan. Awak kumpulan untuk persiapan nengok baju di situ. Awak baru kau kita hari ini juga lah menerbitkan beberapa buku dan sudah berada di SBM, Pak. Dan itu kontennya termasuk juga penguatan-penguatan budaya yang semakin kemari sepertinya ada beberapa titik yang sudah belajar terus, tapi ada beberapa titik yang sudah mulai memimpin seperti ya, kesenian tradisi kita dan lain-lain.
Lalu kami juga ingin sampaikan di hadapan Bapak ada beberapa ayat yang perlu juga disampaikan. Tadi sudah dibuka oleh Bang Chris. Insyaallah hari ini kita sedikit akan membicarakan bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka yang kita sama-sama persiapkan. Kalaulah anak setiap hari nanti secara terbatas kita berikan informasi tentang COVID, tentang ini, tentang itu dan segala macam, dan itu dilakukan setiap hari, mungkin ini akan terjadi kejenuhan dan kerusakan. Baik itu yang mengenakan termasuk juga yang mengenakan, Pak. Nah nanti juga bisa jadi bervariasi antara satu info yang disampaikan dengan info yang diterima oleh siaran. Maka kami berinisiatif untuk mendokumentasikannya dalam bentuk video, Pak. Beberapa ringkasan video sudah kita tayangkan dari Pak, dan itu masih terpotong-potong, Pak. Dan insya Allah kita akan melengkapi, dan kami punya alam. Satu video itu munculnya dari Kabupaten Banten sendiri, Pak. Jadi tidak hanya Kabupaten Baru, tapi dari Kabupaten Banten sendiri. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu tidak keberatan, kita akan ambil shoot videonya di sini, Pak. Maka tempat duduk kita hari ini disesuaikan dari teman-teman teknis, Pak. Karena ini juga akan didokumentasikan dalam bentuk sosialisasi awal terkait dengan persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan.